Rio Haryanto memperbaiki catatan waktunya di free practice kedua GP Bahrain. Walau tetap berada di posisi paling buncit, Rio lebih cepat 3 detik di kesempatan kedua. Bila di latihan bebas pertama, Rio melahap 27 lap dan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 37,714 detik. Di kesempatan kedua, waktu terbaik 1 menit 34,562 detik didapatkannya dari 33 lap yang ditempuh. Dari segi kecepatan, mobil yang dikendarai Rio sebenarnya cukup kompetitif. Hal ini dibuktikan dari catatan top speed di mana Rio dan rekannya Pascal Wehrlein masuk 10 pebalap teratas di 2 latihan bebas. Rio menduduki posisi 10 dengan kecepatan 328,1 km per jam sama dengan Felipe Massa. Sementara Wehrlein di posisi ketiga dengan kecepatan tertinggi 330,4 km per jam. Sirkuit Bahrain sendiri sebenarnya cukup dikenali Rio. Tahun lalu dia keluar sebagai yang terbaik di Futures GP2 mengungguli lawan-lawannya. Bila mampu tampil konsisten, bukan tak mungkin Rio memberi kejutan pada dunia.